Selamat datang ke channel Rokuji. Hari ini kita melakukan satu unboxing, okay. Sebuah reel jenama Daiwa CTSV-TW 700SHL. Okay, ratio reel ini 71.11, okay, dengan beratnya 150 gram dan 12 ball bearing. Okay. Spesifikasi reel okay, kita boleh lihat sendiri dalam paparan di screen. Untuk pengetahuan semua, reel ini merupakan antara reel Daiwa yang terbaik, okay, yang berada di pasaran. Okay, paparan yang seterusnya menunjukkan bagaimana rupa atau keadaan kotak reel, okay, bagian bawah, atas, depan, kiri dan kanan. Okay. Okay, kita lihat. Okay, terdapat logo Daiwa di bagian atas. Okay, kita saksikan, sama-sama menyaksikan inilah keadaan reel apabila dipandang dari hadapan. Okay, kiri dan kanan. Okay, bagian tepi. Okay, ini bagian belakang. Bagian thumb. Okay, kita boleh lihat sendiri bagaimana berapa kedalaman spool yang terdapat pada reel tersebut. Okay, ini pandangan daripada atas. Okay. Pandangan daripada bahagian bawah reel. Okay, terdapat chop, okay, logo, atau logo made in Japan, okay, tertera di bahagian bawah. Okay. Okay, ini adalah terdapat butang, okay, untuk mengunci ataupun membuka, okay, bahagian side plate. Kita lihat bagaimana caranya. Okay. Setelah boleh dikeluarkan apabila lock itu kita buka. Okay, kita masuk kembali dan kemudian kita lock semula. Okay. Ha, yeah. Bagian ini yang paling best. Okay, drag klik ke sound. Okay, masa drag keluar maka akan keluarlah bunyi ini. Memang best. Okay, ada warranty card. Okay, jaminan selama setahun. Okay, setahun. Okay, ini reel beli dekat Pasar Pudu ni, kedai apik. Okay, limited warranty card. Okay, ni kertas manual, okay, buku manual kan, kertas manual kan, okay, sebagai panduan. Okay, jika kita nak servis kita boleh buka dan kunci semula. Okay, reel ni didatangkan dengan cover, okay, percuma cover,